Ada seorang hamba Allah di Negeri Sembilan. Bukan orang Negeri Sembilan macam tu, tapi ada seorang orang Negeri dekat Negeri Sembilan. Oh, kena betulkan siap-siap. Dia datang, bila dia dah pencen pangkat tinggi di Putrajaya, dia jumpa dengan imam di satu kampung, cakap, imam, saya nak belajar solat. Rupa-rupanya selama ni, dia solat dia ikut-ikut, dia tak pernah tahu. Pangkat tinggi, pencen belah-belah ribu, tetapi tak tahu solat. Mungkin ada yang cakap, dah tua-tua pun nak belajar. Tak, kita kena fikir. Alhamdulillah, dia walaupun dah tua, tapi nak belajar, entah-entah, solat dia lebih baik daripada aku yang perasan baik. Itu sebab sentiasa kita nak perbaiki diri kita. Sekarang dah senang. Takkan ni Haji Google tu. Tengok teknik solat yang betul. Kita boleh tengok dalam YouTube. Jangan tengok benda yang bukan-bukan. Kan? Nak tengok ulangan drama Villa Gazzara. Kan? Cinta bukan kristal. Kan? Jangan benci cintaku. Tengok drama Kesian Husna. Tak, sebab saya bukan tengok drama tu. Dia kutuknya Husna tu dalam Facebook tu. Kawan tu berlakon. Mati lagi baik, tak gunanya perempuan. Begitu juga dengan kisah kekasih Pak Serela. Hidup Hanan tak sama lagi semenjak kepulangan Kak Ros. Macam tu lah. Nengok drama Time Maghrib. Ya Allah Akbar. Ni baru-baru ni, munafik. Nah, ramai tengok. Alhamdulillah, bagus. Sebab dalam tu, promote ayat-ayat suci Al-Quran. Bagus, alhamdulillah. Bukan senang nak tengok ada usaha orang Islam macam tu. Kalau tidak, anak-anak kita tengok Conjuring. Dia tengok cerita hantu Conjuring, dia pula lebih. Tunjuklah salib tu dia. Dia pula yang ajar. Ha, nampak tak? Cuba kita fikirlah kepercayaan anak kita macam mana. Tu sebab ajar anak kita ni takut pada Allah, bukan takut pada momok. Daripada kecil lagi kita ngajar anak kita, ha, pergilah dapur tu, momok. Ngajar anak tu. So, sudah budak tu takut hantu. Wah, hantu tak ada, dek. Hantu tak ada. Yang ada orang Malaysia yang tak ada kerja, berlakon jadi hantu. Faham? Ha, okey, bagus. Ha. Tengok cerita munafik, bagus. Tapi cara dia. Tengok cerita filem munafik, pukul tayangan pukul 6.30. Dekat-dekat nak maghrib. Keluar-keluar dah isyak. Dia lagi munafik daripada cerita tu. Nampak tak? Belajar. Belajarlah semua. Belajar mengaji. Jangan kita apa. Kadang-kadang kita mengajar anak kita sendiri pun, kita tak sabar. Kita mengajar anak orang lain, kita boleh sabar tau. Mengajar anak sendiri lain macam. Tu sebab hantarlah kat guru-guru lain. Saya sendiri pun timbul semangat kepewiraan. Kan? Bukan semua orang boleh sabar ngaji-ngaji. Saya dengan arwah abah saya dulu, dengan mak saya dulu, mengajar tak kurang 70-80 orang budak belajar ngaji. Daripada sekolah lagi dah mengajar. Bila mengajar, memang senang. Tetapi bila sampai darah daging sendiri, hui, jangan menyirap-nyirap darah. Memang betul. Itu sebab kadang hantar orang lain. Nak-nak pula ni, ha, yang jauh-jauh ni. Bukan aku tak tahu. Arwah atuk saya kan? Yang jauh. Kemen garang. Orang Jawa paling garang dalam sejarah. Kan? Tapi dia dah, bila dah masuk je umur 40-50 tu, dia dah reda lah. Tapi masa kecil, masa dia mula, memang darah panas. Tu, ngaku ke tak ngaku? Ngaku tak? Oh tak. Ada juga yang tak ngaku. Mana dia tak cukup Jawa tu. Tapi memang ya. Kan? Kadang-kadang kita boleh ngajar anak orang, kita boleh ngajar sabar anak sendiri tak. Tapi ajar lah. Kan? Mengajarlah kita benda-benda yang baik. Jangan kita menangis.